Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau hingga saat ini masih melaksanakan pengerjaan jalan menuju perkampungan dengan cor beton. Sasarannya adalah jalan poros dari Labanan, Kecamatan Teluk Bayur Siduung Indah, Kecamatan Segah dengan panjang 13 km. Menggunakan cor beton karena jalan ini kerap dilalui truk pengangkut kelapa sawit. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meyakini konstruksi jalan dengan menggunakan beton mampu menahan beban hingga 8 ton. Adapun yang ditangani dengan lokasi anggaran ini adalah pekerjaan konstruksi beton atau rigid pavement, ya. Jadi seperti kita ketahui, jalur dari Labanan ke arah Segah ini kan mayoritas juga dilalui oleh kendaraan-kendaraan bermuatan khususnya sawit, ya. Ya, seiring dengan perkembangan kota Tepian Buah, yang mana kendaraan tersebut juga melewati jalan poros Labanan sampai Siduung, maka konstruksi yang dipilihnya adalah konstruksi yang sifatnya permanen, tahan lama dan dapat mengakomodir beban lalu lintas lebih dari 8 ton. Pengerjaan jalan beton ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.